Hai semua, berikut ini cara mengundang teman di aplikasi Akulaku. Nah, seperti yang kita ketahui, di aplikasi Akulaku ini ada event, yaitu kita bisa mengundang teman dan mendapatkan hadiah ya teman-teman ya. Nah, bagi pengguna baru itu kalian akan mendapatkan hadiah voucher sebesar Rp115.000 apabila kalian belum melakukan pendaftaran ya. Kalian bisa melakukan pendaftaran melalui link referral saya. Oke, teman-teman, langsung saja di sini kita masuk untuk cara melakukan mengundang teman di aplikasi Akulaku ya. Nah, cara yang pertama, kalian harus login terlebih dahulu di aplikasi Akulaku, dan bagi kalian yang belum daftar bisa daftar melalui link yang ada di kolom komentar video ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, setelah kita masuk ke aplikasi Akulaku itu kalian bisa lihat di bagian ini, kalian geser-geser aja di bagian beranda ini. Nah, di sini ada yang namanya ajak teman ya. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian ajak teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa share. Lalu teman-teman klik copy link. Nah, setelah linknya disalin, kalian bisa share ke teman kalian ya, teman-teman ya. Nanti linknya itu seperti ini, kita tempelkan. Misalnya di sini kalian kirim melalui WhatsApp ya. Ini saya contohkan di catatan aja. Nah, lalu seperti ini ya teman-teman ya. Linknya kurang lebih seperti ini. Jadi teman kalian itu diminta untuk klik link ini. Nah, link ini adalah link referral kita ya teman-teman ya. Jadi apabila orang yang kalian undang melakukan pendaftaran menggunakan link ini, mereka akan mendapatkan bonus voucher sebesar Rp115.000 ya, yaitu bonus voucher belanja. Nah, seperti ini nanti kalau diklik. Akan terhubung seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, mendapatkan voucher Rp115.000 ya, teman, beri Anda kesenangan pendatang baru. Nah, ini kalian yang pengguna baru akan mendapatkan voucher Rp115.000 untuk belanja ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nomor HP yang aktif, kemudian lalu klik untuk mengklaim apabila kalian ingin mendaftar ya. Kurang lebih seperti itu untuk cara mengundang teman di aplikasi Akulaku. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.